Jadi begini, eh, ketika ada makanan-makanan, saya akan bicara makanan dulu. Jadi amandel itu kan biasanya terjadi pada anak-anak yang umumnya eh, cenderung makanan-makanan mereka tuh di lost sama orang tuanya. Ya, kenapa itu akhirnya muncul? Karena makanan-makanan tadi memerlukan reaksi imunitas atau reaksi eh, kekebalan tubuh yang lebih eh, banyak lagi untuk menghalangi apa namanya. E, proses infeksi pada tubuhnya sehingga akhirnya tubuh membengkakan me katakanlah amandel tadi ya maka jawabannya kalau e, untuk mengatasi hal seperti itu apa ya hentikan dulu makanan-makanan yang tidak baik tadi makanya menyebabkan lemahnya imunitas tadi anak masih dibiarkan katakanlah makan mie instan anak masih dibiarkan makan fast food anak masih dibiarkan e, minum minuman yang tidak sehat seperti itu Dan maka yaitu sama juga bohong kita kalau mengobatin itu poin pentingnya yang pertama yang kedua Terus, bagaimana cara kita untuk memberikan atau meningkatkan imunitas anak? Ya, maka pertama, ya, berikan tadi. Ya, kita sudah tahu bahwa e, tubuh kita itu sebagian besar kekebalannya ada pada pencernaan. Maka, berikan makanan terbaik untuk pencernaan. Ya, saran saya berikan probiotik kepada anak ibu. Ya, probiotik itu contoh, banyak sekarang ya bisa dapatkan itu uh, di online atau mungkin toko-toko herbal banyak probiotik ya uh, minumkan kepada anak ibu. Yaitu yang itu yang pertama, yang kedua, ada beberapa herbal yang biasa saya sarankan untuk anak-anak uh, yang terinfeksi uh, seperti ini. Ya, pertama itu biasanya propolis saya sarankan karena propolis salah satu antibakterinya lebah ya. Propolis, kemudian eh, sambiloto itu ada yang eh, apa itu namanya eh, kapsul ya itu bisa diberikan kepada anak ibu ya mungkin kalau umurnya 10 tahun ya itu cukup mungkin dua kali dua kapsul satu hari propolisnya mungkin tiga kali 10 tetes ya campurkan air dan madu ya itu yang kedua lalu yang ketiga eh, bisa juga biasa saya sarankan berikan minuman eh, seperti secang ya secang itu juga bisa untuk eh, apa namanya menghambat ya atau mengembalikan keseimbangan e, bakteri dalam tubuhnya itu ya makanan-makanan lain yang sifatnya melemahkan itu sebaiknya di stop itu insya Allah sudah cukup ya e, dan kumur-kumur ya kumur-kumur juga pakai air madu itu insya Allah juga sangat baik asal madunya benar ya bukan madu-maduan demikian Allah malam ma